Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirin semuanya, saya di sini mau mempraktekan belajar qira atau belajar lagu-lagu Al-Qur'an. Karena lagu-lagu dari Al-Qur'an itu tidak bisa disamakan dengan lagu-lagu yang lainnya. Di antaranya lagu yang khusus dipakai buat bacaan atau lantunan Al-Qur'an, yaitu di antaranya ada Bayati, ada Hijaz, ada Nihawan, ada Ras, ada Sika dan Jiharka. Di setiap lagu itu mempunyai cabang tersendiri masing-masing atau tingkatan-tingkatannya, asli, jawab dan jawabul jawab. Ini saya akan mempraktekkan belajar qira atau mengenal lagu Bayati dengan sangat simpel. Kita belajar Bayati asli, Bayati tingkatan ada jawab dan jawabul jawab. Adapun nama-namanya itu terdiri dari beberapa nama. Satu ada Bayati asli, tingkatan ada koror, itu tingkatan ada nawa, ala nawa, itu Bayati Husaini, Bayati Suri dan lain sebagainya. Dan untuk mempermudah pelajaran, saya mengambil bahasa dari asli, jawab dan jawabul jawab. Nanti kita bisa dengan tersendirinya gitu. Karena kalau kita bisa, insya Allah kita bisa menebak itu lagu apa. Yang penting kita bisa dulu. Jangan sampai kita menghafal dulu lagu Bayati tingkatan nada koror gimana, nada nawa gimana, itu Bayati Husaini, Bayati Suri. Nanti yang ada malah pusing duluan. Saya akan mempraktikkan atau cara belajar atau mengenal dengan istilah lagu Bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
bil akhirati hum yuqinun. Itulah semuanya yang disebut lagu bayati dari pertama tingkatan asli jawab atau koror nawah, terus bayati husaini, bayati suri, jawab suri dan jawab bul jawab. Itu lagu bayati yang sangat simpel, itu pola gitu ya. Adapun variasi-variasi, kalau udah bisa memasukkan lagu bayati, terserah variasinya bakal kayak gimana, bakal kayak gimana. Sekian dan terima kasih. Kita untuk selanjutnya kita akan melakukan atau bikin video lagi, yaitu lagu selanjutnya lagu Hijaz dan cabang-cabang dari lagu Hijaz. Itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.